Ganteng, jago akting, dan kiyowo banget. Fans drama Korea pasti tahu dong sama opa yang satu ini. Yap, siapa lagi kalau bukan Ji Chang-wook. Opa Chang-wook baru aja menyapa fans Indonesia dalam acara fansign yang berlangsung di Pusat Promosi Kebudayaan Korea di Indonesia, Korea 360 yang terletak di salah satu mall di Jakarta ini nih. Selain bertemu sama fans, Opa Chang-wook juga melakukan prosesi peletakan handprinting miliknya. Nah, bertemu dengan fans Indonesia tentu membuatnya senang ya. Ia pun berterima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa. Oke, 여유로운 것 같고요. 그리고 날씨도 너무 좋고요. 그리고 너무 다양한 어떤 환경들, 이런 도시부터 휴양지까지 정말 즐길 것들이 많은 것 같고요. 그리고 항상 이렇게 올 때마다 너무나도 친절하고 너무나도 이렇게 좋아해 주시고 환영해 주시는 게 사실 저는 너무 감사할 뿐이고요. 그리고 뭐 음식도 너무 맛있고 하고 싶은 것들이 너무 많은 게 장점이 아닌가. Kali ini acara yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Republik Korea bersama Korea Creative Content Agency atau KOKA memang spesial dibuat untuk fans setia Ji Chang-wook. 300 fans yang sudah mengikuti K-drama Product Hunt Challenge pun terpilih untuk bertemu langsung idolanya. 100 diantaranya bahkan mendapatkan tanda tangan dari aktor kelahiran 1987 ini. Kemarin sih sempat ikut challenge di K360 itu kan. Jadi emang kita ngumpulin 3 stempel. Jadi dan kita juga ada beberapa challenge diantaranya posting terus foto dengan produk. Dan itu emang seru juga sih challenge-nya. Jadi buat pengalaman baru juga buat kita. Kita foto sama produknya terus kita upload terus harus bikin caption semenarik mungkin. Itu sih seru banget tapi. Datangnya Ji Chang-wook ke Indonesia semoga menjadi pengobat rindu buat para fans setianya ya. Dan semoga nggak cuma Ji Chang-wook aja yang datang ke Indonesia, tapi juga sejumlah artis Korea Selatan lain yang datang ke Indonesia dan menyapa para penggemarnya. Dari Jakarta, Tasya Syarif, Dian Fajar, Yasir Alam, RTV.